Durian datang lagi dengan pelbagai jenis dan pelbagai nama dan pelbagai harga yang anda boleh nikmati. Jadi inilah masa yang ditunggu-tunggukan oleh hantu-hantu durian ni. Time ni lah kita boleh tengok betapa bersatu padunya rakyat Malaysia ni duduk di bawah satu bumbung dan menikmati kelazatan buah-buahan tempatan dan boleh tahan juga harga dia. Dan yang lebih menarik lagi ialah time ni lah kita boleh tengok betapa bersatu padunya antara peniaga durian dan peniaga durian yang lain walaupun kedai mereka hanya duduk sebelah-sebelah dan mereka tak bergaduh babe. Siap boleh bagi ayat free lagi. Apa ingat senang lah tengok situasi ni kat Malaysia. Jarang babe. Hanya musim durian lah kita boleh nampak benda-benda ni. Disebabkan sekarang ni musim durian, sampaikan aku nak balik rumah ataupun aku nak main studio, kita boleh tengok peniaga durian ni ramai di tepi-tepi jalan. Jadi video pada hari ni aku nak share dengan hampa beberapa tips untuk hampa hilangkan bau durian dalam kereta hampa. So tak ada lah orang yang tak boleh bau durian yang duduk satu kereta dengan hampa ni, bergaduh dengan hampa dan nak tunjuk cara dia protes tu, dia lari keluar daripada kereta hampa. Ayat tu macam familiar. Sila duduk dan jangan lari. Yang pertama, hampa boleh menggunakan serbuk atau biji kopi dan hampa letakkan dalam kereta hampa tu dan dia akan hilangkan bau-bau durian ni. Sebab apa kopi? Kopi ni secara semula jadinya, kalau hampa nak tahu, dia mempunyai aroma dan bau yang sangat wangi. Contohnya, bila hampa dah bau terlalu banyak sangat perfume dan hampa tak tahu perfume mana yang hampa bau, kalau hampa nak refresh balik bau hampa tu, hampa bau kopi. So hampa dah takkan bau perfume-perfume yang lain. Tapi macam tak ada kena mengena dengan durian. Tapi betul lah tu fungsi kopi. Dan kopi ni juga boleh menyerap bau-bau durian hampa ni. Sebab itulah kopi ni adalah satu benda yang hampa boleh guna untuk hilangkan bau durian dalam kereta hampa ni. So hampa boleh lah letak dalam uncang ataupun hampa ambil sebut kopi tu. Hampa gantung lah kat ikon hampa. Dan yang kedua, hampa boleh menggunakan daun pandan. Yang ni semua orang tahu kot, daun pandan ni secara asasnya daun ni dah wangi dah. So daun pandan ni dia boleh menghilangkan bau durian. Justru dia boleh menghilangkan bau-bau yang tak patut yang ada dalam kereta hampa. Kalau nak senang lagi, hampa beli je lah perfume yang bau pandan tu. Ada perfume bau pandan? Ada weh. Dan yang seterusnya, ini adalah cara klasik yang mana dulu dalam kereta mak aku pun ada juga benda ni. Iaitu hampa boleh menggunakan arang. Sebab apa arang? Arang ni juga dia boleh menyerap bau. Dia sama lebih kurang macam kopi tadi. Tapi kopi tadi dia mempunyai aroma dia yang tersendiri. Dan arang ni, aku tak tahulah pula arang ni bau apa. Sebab selama aku bau, aku tak bau pun arang tu bau apa. Tapi yang kita tahu arang ni dia boleh menyerap bau di sekeliling dia. So arang ni dia ada function untuk meresap juga bau-bau durian dalam kereta hampa ni. Arang ni aku tak tahu ada lunjang ke tak ada. Sebab selalunya arang ni bila aku tengok dalam kereta mak aku, mereka bubuh yang satu batang arang tu terui kat bawah si. Macam hampa nak bakar BBQ tu kan, hampa guna satu batang. So hampa ambil yang satu batang tu, hampa letak kat bawah si. Sebab apa mereka bubuh bawah si? Sebab sebenarnya yang tu nak cover line. Bila mereka kentut, arang tu terui sedut. Selain itu juga, hampa juga boleh menggunakan roti. Yang ni benda baru yang aku baru Google tadi. Menurut Google yang aku search tadi, roti ni dia mempunyai sifat yang boleh menyerap. Dia sama macam arang tadi. Sebab roti ni selalunya orang guna bila hampa dah turunkan durian daripada kereta hampa, tapi kereta hampa masih berbau durian. Yang ni sangat pening. Hampa nak pergi mana-mana pun bertetakkan bau durian. Dan time tu lah gunanya roti ni. Cara untuk menghilangkan bau menggunakan roti ni, dia lain sikit pada cara-cara yang tadi. Hampa ambil roti ni, hampa ambil lah dalam sekeping ke, dua keping ke, hampa letak roti ni waktu malam lah kereta hampa. Dan hampa biarkan semalaman roti tu dalam kereta hampa. Dan kalau hampa nak lebih lagi, hampa ambil yang kopi tadi tu, hampa bancuh jadi kayak dan hampa letak sekali dengan roti tu. Yang ni fakta betul. Aku baru baca ada dalam Google. Aku tak tipu weh. Dan yang terakhir adalah cara yang viral baru-baru ni adalah menggunakan tangkai durian tu. Apa tahu tangkai durian tu sendiri? Tangkai dia tu. Tangkai dia tu, hampa potong sikit dan hampa letaklah dekat tempat ekor hampa tu. So bila hampa buka ekor tu, dia akan bau tangkai tu. Sebenarnya tangkai tu tak bau apa pun. Tapi function tangkai tu, dia boleh hilangkan bau durian yang duduk dalam hampa tu. Dan benda ni terbukti, babe. Sebab apa? Sebab aku sendiri dah try buat. Dan yang ni pun adalah cara yang lebih mudah dan lebih simple untuk hampa hilangkan bau durian hampa tu. Bila hampa beli durian, mesti ada tangkai kan. So hampa tak payah nak susah-susah pergi beli benda lain pula untuk hampa hilangkan bau durian tu. Lagi mudah, babe. Kalau aku guna cara kelima. Kalau hampa ada cara lain lagi, hampa boleh share dengan aku dengan komen dekat bawah ni. So nanti kita banyak cara untuk kita hilangkan bau durian ni. Jadi terima kasih kepada Orkes A. Hizadin sebab bagi aku guna lagu mereka untuk background music video kali ni. Kalau hampa nak dengar lagu-lagu mereka yang lain lagi, hampa boleh pergi kat YouTube channel mereka dan dekat situ banyak lagu-lagu mereka yang best dan punk dan hampa pun tak tahu genre apa yang mereka bawa. Dan itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa follow, subscribe, share dan komen dekat bawah ni. Apa saja yang hampa tak puas hati, hampa boleh komen kat bawah ni. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.